Desa Mangkusip, Kecamatan Tanta menunjukkan prestasi yang membanggakan dengan menjadi wakil Kabupaten Tabalong untuk Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Kedatangan tim penilai disambut dengan antusias oleh kader Posyandu Melati Desa Mangkusip. Turut mendampingi tim penilai, Ketua Tim Penggerak PKK Tabalong Hajah Syarifah Siva beserta pengurus PKK Kabupaten. Selain itu hadir para kader Posyandu sekecamatan Tanta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya. Dalam laporannya, Ketua Posyandu Melati Desa Mangkusip Kecamatan Tanta Mis Rukiah mengatakan, Posyandu ini tumbuh dan berkembang melalui prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat, dan diharapkan sebagai wadah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat. Program Posyandu yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang melalui prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat, dan diharapkan sebagai wadah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dan sosial dasar masyarakat. Hingga saat ini, Posyandu Melati di Samangkusip, Kecamatan Tanta, masih melaksanakan kegiatan Posyandu rutin setiap tanggal 20 tiap bulannya, yang menjadi sarana penting di dalam masyarakat dalam mendukung upaya pencapaian keluarga sadar gigi atau kader gigi. Staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan, Abrani Abrar mewakili Bupati Tabalong mengatakan, sampai saat ini Posyandu masih menjadi sarana penting dalam masyarakat untuk mendukung upaya capaian keluarga sadar gizi. Menurut tim penilai, yang terpenting dari kemajuan Posyandu adalah integrasi dari semua sektor, kemudian kepedulian kita akan Posyandu. Lagi yang kami garis bawahi lagi bahwa yang terpenting adalah, yang pertama adalah integrasi. Jadi integrasi dari semua sektor. Ini sudah mendukung semua nih kalau dilihat nih. Dilanjutkan dengan penilaian Posyandu. Untuk pendapatan ya peningkatan ekonomi. Jadi tolong ini supaya ada pada hari yang bersamaan juga dilakukan penilaian oleh tim penilai lomba PHBS tingkat provinsi di Desa Padangin, Kecamatan Muara Harus. Tim penilai berdialog langsung dengan para kader PHBS Desa Padangin terkait perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Padangin. Dari Desa Mangkusip dan Padangin, TV Tabalong melaporkan.